Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengen review ya. Jadi penulis itu kan sudah pakai, sebentar, aduh. Nah, penulis itu kan apa namanya, sebelumnya pakai gulungan kawat ya di sini ya, tapi karena ada saudara yang butuh, pingin pakai juga untuk kendaraannya yang boros, ya wis penulis kasihkan. Ini tujuannya adalah untuk memperkecil saluran udara masuk ya. Dengan diperkecil ini maka tenaga bawah yang bakal keluar, tenaga RPM atas berkurang. Tapi rasanya ini terlalu kecil ya. Sebelumnya ukurannya malah seperti ini ya, seperti ukuran yang lapan kainnya ini ya, seperti ini saja, nggak sampai sekecil ini. Makanya penulis mau pakai ini. Nah, ukurannya kan sudah lebih pas ya. Nanti rencananya agak dibuat lebih panjang. Jadi pengalaman di NMAX ya, pakai separuhnya ini ya. Pengalaman di NMAX, daripada yang kecil gini, mending yang agak besaran tapi panjang. Jadi ya lihat saja nantilah. Sebelumnya pakai yang kumparan itu bisa apa ya, dalam kota 1:10 bisa jatuh jadi 1:12 atau 13 gitu. Nah, 13,8. Padahal ini banyak polisi tidur ya, lewat banyak polisi tidur dapat angka segitu. Ya wis lah, ini mau dipotong dulu, ini mau dilepas dulu. Ini kayaknya kekecilan. Lubangnya lebih besar tapi enggak terlalu besar ya. Ini mungkin sama kayak pipa PVC tapi yang tipis ya. Ini yang sebelumnya ya. Ya wis, nggak tahu nanti hasilnya gimana, akan dicoba beberapa hari lagi. Ini 3/4 dim ya, 3/4 inci. Ya, kalau situasi seperti ini sih nggak akan tahu ya bedanya. Tapi ini kayaknya RPM tingginya masih tetap oke ya. Enggak tahu lah, ini mestinya sampai RPM tinggi juga bisa, tapi entah efeknya bagaimana kalau RPM tinggi. Ya, RPM-nya agak membandang ya, agak gantung, nggak bisa turun. Butuh ganti TPS. Ya wes, seperti ini ya.
idlingnya ya. Idling tinggi ini bukan karena apa jenenge tambahan tadi ya, tapi karena throttle position sensornya perlu ganti. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.